Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman bi sya'ni wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan di ITB yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari syarah kitab Tauhid. Sehingga pada bab nomor 22, ma ja'a anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Bab tentang keterangan bahwasanya akan ada dari sebagian umat ini yang akan menyembah berhala, ya. Jadi Syekh Muhammad Wahab rahimahullah ta'ala membuat judul, ya, akan ada dari sebagian umat ini akan menyembah berhala, akan menyembah berhala. Akan dari sebagian umat ini yang menyembah berhala. Hal ini adalah al-awthan, ya. Al-awthan. Al-awthan itu lebih umum daripada al-asnam. Kalau asnam, sonam adalah berhala dalam pada dalam bentuk patung. Kalau al-awthan ini umum, ya. Umum mencakup seluruh yang disembah selain Allah. Seluruh yang disembah selain Allah. Para syurrahu kitab Tauhid, para pensyarah kitab Tauhid menjelaskan kenapa Syekh Muhammad Wahab membuat bab ini. Apa tujuan bab ini? Tujuan bab ini adalah untuk membantah persangkaan sebagian orang yang mengatakan tidak akan ada lagi kesyirikan, ya. Untuk membantah orang-orang yang menyatakan tidak akan ada lagi kesyirikan. Tidak akan ada lagi kesyirikan. Sehingga mereka mencela, ya, dakwah Syekh Muhammad Wahab rahimahullah dan ahli tauhid, seakan-akan kalian ini berdoa tentang tauhid, tauhid syirik, tauhid syirik. Syirik sudah tidak akan ada lagi. Ya. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW, inna syaitan qad ayyisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil arab. Semuanya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Sehingga mereka mengatakan tidak ada kesyirikan di jazirah Arab, ya. Kita ada tiga model manusia. Tiga model manusia. Masalah pengkafiran. Yang pertama, yang suka mengkafirkan. Hanya karena dosa besar. Padahal bukan kekufuran. Ini adalah kelompok apa? Khawarij. Al-Khawarij atau sekarang At-Takfiriyun. Takfiriyun. Ini suka apa namanya mengkafirkan, takfiri. Kemudian sebaliknya kelompok yang mengatakan tidak ada lagi orang Islam yang akan musyrik. Ya, inilah yang kelompok yang sedang dibahas, dibantah oleh Syekh Muhammad Wahab rahimahullah ta'ala. Adapun Ahlus Sunnah atau Salafiyun atau Al-Sunnah, mereka menyatakan bahwasanya tidak mudah mengkafirkan, memvonis kafir, tapi akan ada orang yang kafir, orang yang murtad. Dan ini dalilnya banyak, menunjukkan bahwasanya akan ada orang yang murtad banyak sekali. Secara apa namanya, sederhana kita bantah secara sederhana, ya, bahwasanya akan ada orang yang murtad. Contoh di zaman Abu Bakar
banyak yang murtad. Di antara kemurtadan mereka adalah dengan menolak hukum zakat. Mereka tidak mau bayar zakat. Kata mereka, zakat hanya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Kata Allah, wahai Muhammad, ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan mereka. Ya Rasulullah yang disuruh. Setelah Rasulullah meninggal, tidak ada lagi. Ini dikafirkan oleh Abu Bakar. Kemudian yang murtad karena mengikuti nabi-nabi baru. Mengikuti nabi-nabi baru, nabi-nabi palsu. Seperti siapa? Seperti Musailimah Al-Kadzdzab, Nabi Musailimah, Al-Aswad Al-Ansi, Sajah, ya. Nabi Tulaihah Ibn Khuwailid. Beberapa nabi yang sudah muncul sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi meninggal, mereka semakin gencar. Dan orang-orang ada yang ikut, berarti ada yang murtad dong. Ada yang murtad berarti, ya. Bahkan di zaman Nabi ada yang murtad. Bahkan di zaman Nabi ada yang murtad. Di zaman Nabi ada yang murtad, ya. Kemudian di dalam buku-buku fikih empat mazhab, ada pembahasan ahkamul murtad, ya. Ahkam al-murtad, hukum-hukum terkait orang murtad. Kemudian mereka menyebutkan sebab-sebab kemurtadan. Dalam buku mazhab Syafi'i ada, dalam buku mazhab Maliki ada, dalam buku mazhab Hambali ada, paling banyak dalam buku mazhab Hanafi. Sebab-sebabnya banyak. Sampai ada yang mengatakan, kalau kita kumpulkan perkataan fuqaha, mereka menyebutkan puluhan sebab kemurtadan. Ketika mereka membahas ahkamul murtad, menunjukkan akan ada orang Islam yang murtad, makanya dibahas permasalahan tersebut. Kemudian, yang jadi masalah ini ada kelompok pertama, ya. Kelompok kedua, kelompok ketiga. Jadi ahlu sunnah mengatakan, kita tidak memvonis orang kafir secara gampang, tapi akan ada yang murtad. Kalau mereka memang sudah terjerumus dalam kekufuran, ya, setelah ditegakkan hujah, izalatul syubah, dihilangkan syubhatnya, iqamatul hujah, ditegakkan hujah, dia masih ngeyel, berarti dia kafir. Bukan kita tidak seperti khawarij atau takfiriyun, ya, yang mengkafir kafirkan dengan mudahnya, ya. Dan kita juga tidak seperti orang-orang yang menyatakan tidak ada orang Islam yang syirik. Ini banyak di antara mereka yang kuburiyun, ya. Banyak di antara yang apa mempropagandakan ini. Adalah kuburiyun. Ini, ngapain orang-orang salafi, orang-orang wahabi, mbak syirik-syirik. Memang ada syirik sih kan? Memang ada lagi, Rasulullah bilang tidak lagi syirik. Lagi syirik. Ini pernyataan mereka. Tapi yang menakjubkan di antara mereka, ini tukang-tukang pergi ke kuburan ini, yang kadang-kadang minta ke kuburan, kadang minta penghuni kubur. Justru sebagian mereka mengkafirkan wahabi. Salafi ini aneh. Yang mau sufi model apapun tidak dikafirkan, yang mau apa kayak mau gabung sama liberal tidak dikafirkan, yang masuk sama apa sih dilakukan, tidak ada masalah. Yang wahdatul wujud tidak dikafirkan, begitu ada wahabi dibilang kafir. Saya baca fatwa tentang kafirnya wahabi, kafirnya salafi. Kenapa kafir? Pertama, karena menyatakan Allah di atas. Yang kedua, karena mengatakan Allah bicara dengan suara. Kafir, subhanallah. Fatwa tidak sah sholat di belakang wahabi. Tapi Anda bilang tidak ada kesyirikan, tapi wahabi Anda kafirkan. Ini aneh. Ini kenyataan pahit yang kita lihat. Baik. Apa dalil mereka bahwasanya? Dalil mereka bahwasanya tidak akan menjadi kafiran, kekufuran. Rasulullah SAW bersabda, sabda Nabi, inna syaitan qad aisa ni'budahul musallin fi jazirat al-Arab.
Artinya setan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Di jazirah Arab. Akan tapi walakin fitahrisy bainahum, akan tapi setan tetap saja menggeludah di antara kalian. Kata mereka jelas setan sudah putus asa. Setan putus asa berarti tidak akan terjadi kesyirikan. Ya, bantahnya mudah. Bantahnya kita makan pertama ini kan Allah Nabi mengkhabarkan tentang hati setan. Bukan berarti kemudian dia putus asa terus-terusan. Ya, dia pernah putus asa karena melihat orang-orang masuk dalam Islam berbondong-bondong di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, ini yang pertama. Tapi kemudian persangkaan dia putus asa tersebut tidak berlanjut, dia terus habis itu bekerja keras ya. Buktinya setan menggoda sampai hari kiamat. Dia itu tidak. Kalau dia putus asa zaman Nabi tidak, sudah putus asa tidak menggoda lagi. Kalau dia tidak menggoda lagi kita sudah selesai. Aman. Buktinya dia semakin jengkel, dia hanya sekedar sekejap dia putus asa. Setelah itu dia menggoda lagi sampai hari kiamat dia menggoda. Ya. Sampai hari kiamat dia menggoda. Kemudian di sini dikatakan untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Orang yang sholat ini maksudnya apa? Maksudnya para sahabat ketika itu. Bukan semua orang yang sholat. Kita di dunia ini ada orang yang sholat murtad. Ada kenyataan. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini dijadikan dalil oleh mereka. Memang gitu. Yang untuk disembah jazirah Arab maksudnya orang-orang para sahabat yang mereka sholat. Kemudian Nabi juga mengatakan di jazirah Arab. Taruhlah hadis ini tidak ada kesyirikan jazirah Arab. Tapi akan dibantah. Tetap ada. Ya kalau begitu di luar jazirah Arab seperti Indonesia jelas tidak masuk dalam hadis ini, tidak masuk dalam hadis ini. Intinya ini sebab utama kenapa dibahas sebab ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya buat apa kalian dakwah tauhid, tidak ada gunanya karena kesyirikan sudah tidak akan ada muncul kembali. Tapi kita akan bahas win-win. Kita akan bahas dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Wahab rahimahullahu taala bahwasanya akan ada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, bahkan di jazirah Arab. Tapi yang pertama saya bawakan hadis yang pertama sebagai pacuan kita atau acuan kita sebagai acuan kita dalam pembahasan berikutnya. Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Hadzal quzzati bil quzzah, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'unna," itu demi Allah kalian benar-benar akan mengikuti. Dalam taukid ada nun taukid. "La tattabi'unna," kalian sungguh-sungguh benar-benar ya, akan mengikuti langkah-langkah atau sunnah-sunnah tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Hadzal quzzati bil quzzah, sebagaimana diajarnya quzzah dengan quzzah. Ya, quzzah dengan quzzah itu sebelumnya mengatakan quzzah itu seperti ini, apa namanya, anak panah. Di sini dikasih bulu. Ya. Bulu sebelah kiri, bulu sebelah kanan. Disebut kuzzah. Al-kuzzah. Jadi kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti umat-umat terdahulu sebagaimana samanya atau sejajarnya bulu anak panah sebelah kiri dengan bulu anak panah sebelah kanan. Sebelah kiri dengan bulu anak panah sebelah kanan. Kita tahu ketika orang ingin membuat anak panah, dia akan menyamakan bulu kanan bulu kiri. Tidak akan beda. Kalau beda nanti anak panahnya tadi akan terbang tanpa keseimbangan, sehingga sulit untuk diarahkan. Makanya bulu kanan bulu kiri dibuat sama. Akhirnya kalau kita putar anak panahnya, mau kanan kiri, bulu kanan, bulu kiri, sama saja. Artinya Rasulullah menggambarkan bahwasanya mereka, kaum muslimin, akan mengikuti orang-orang sebelum mereka dengan penuh semangat, sampai kesamaannya persis. Ya.
Hazwal kuzda bil kuzda. Hazwal kuzda bil kuzda. Dalam riwayat yang lain, shibran bi shibrin, ziraan bi ziraan. Shibran bi shibrin, ziraan bi ziraan. Ini shibr tu ini sejengkal, sejengkal. Kalau zira sehasta. Maksudnya sama, ini salah penerjemahan. Diterjemahkan sejengkal demi sejengkal. Demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Ini salah terjemahan ya. Maksudnya kalau disebut dengan sejengkal, shibron, shibron itu plek-plek. Maksudnya plek-plek, diro'an, diro'in, plek-plek. Jadi maksudnya adalah sama persis. Yang benar plek-plek apa artinya bahasa Indonesia? Sama persis. Jadi sibran-sibran sama persis, tidak ada bedanya. Zira-zira sama persis, tidak ada bedanya. Sama seperti ini tafsirannya. Sama dengan yang ini, tidak ada bedanya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan tentang ujung dari pengikutan kaum muslimin terhadap orang-orang terdahulu. Sama persis. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, hatta lau dakhalu juhra dhabbin, kalau mereka masuk, orang tersebut masuk dalam lubang dhab, la dakhaltumu, kalian akan semangat masuk mengikuti orang tersebut. Mereka masuk, akan diikuti. Para sahabat berkata, al-yahud wa nasara, maksud anda ya Rasulullah, yang orang-orang akan diikuti oleh kaum muslimin adalah yahud nasara. Kata Nabi SAW, faman idhan, siapa lagi kalau bukan mereka. Dalam riwayat yang lain, al-furs wal-rum, ya. Apakah Persia Romawi, kata Nabi SAW, faman siapa lagi kalau bukan mereka. Wa minan nasi illa ula'ik. Siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi disebutkan kita akan mengikuti umat-umat terdahulu. Semangat ya. Umat terdahulu di situ ada dua, Yahudi dan Nasara. Yang kedua adalah Persia dan Romawi. Ada yang mengatakan ini Nasara akan diikuti dari sisi akidah dan tradisi dan ibadah. Adapun Persia Romawi dari sisi hukum dan politik diikuti. Hukum dan politik. Tapi ini hanya penjelasan sebagai ulama. Yang benar Persia, Romawi juga banyak, Yunani banyak. Yunani sekarang masuk filsafat, masuk mana-mana. Tapi ini menunjukkan semangatnya kaum muslimin untuk mengikuti orang-orang terdahulu, bahkan kalau masuk lubang dhab. Kenapa disebut lubang dhab? Karena lubang dhab ini lubang yang sudah jorok, kemudian sempit, kemudian berkelak-kelok, sulit untuk dimasuki. Lubang cuma satu, tidak lubang masuk, lubang keluar. Jadi lubang masuk itulah lubang keluar juga. Jadi masuk keluar lagi sulit. Artinya kalau ada orang yang nekat masuk lubang yang sesulit itu, akan diikuti oleh kaum muslimin. Karena mereka benar-benar plek-plek ketika meniru-niru. Makanya apapun dilakukan oleh Yahudi Nasara, pasti ada orang Islam yang ikuti. Apapun. Sampai dalam keyakinan wahdatul wujud, meyakini Tuhan bersatu dengan Nabi Isa, itu Nasrani. Kaum muslimin lebih parah. Lebih parah meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan alam semesta. Madzhab wahdatul wujud. Kalau Nasara hanya membatasi Allah dengan Nabi Isa, madzhab wahdatul wujud, menjeneralkan bukan hanya Allah bersatu dengan Nabi Isa, tapi bersatu dengan makhluk-makhluk juga ya, yang lainnya. Ini lebih parah daripada Nasara ya. Kalau orang Yahudi menghalalkan riba, orang Islam juga menghalalkan riba, ya, macam-macam. Ya. Tapi ini landasan bahwasanya, acuan kita bahwasanya
kalau sehingga kalau orang musyrikin, orang Yahudi Nasara melakukan kesyirikan, akan ada orang Islam yang mengikuti. Akan ada orang Islam yang mengikuti. Semuanya. Terakhir saya lihat masalah hari Christmas ya. Sebagian ulama dari disebut ulama ya, di luar negeri mengatakan bahwasanya kita enggak apa-apa Christmas, sebagaimana kita bermaulid dengan maulid Nabi SAW, kita bermaulid dengan maulid Nabi Isa AS. Ajib. Merry Christmas bukan hanya diharamkan, bahkan disunahkan, jadi sunnah. Ajib, saya baca ini, ulama apa kayak gini. Jadi dianjurkan, sebagaimana mereka meyakini bahwasanya maulid Nabi Muhammad SAW sunnah, mereka berdalil dengan maulid Nabi untuk maulid Nabi Isa. Jadi maulid Nabi Isa, kita tahu tanggal lahirnya maulid Nabi Isa, jadi bukan lagi haram makruh, malah dianjurkan. Allah musta'an. Semua diikuti. Diikuti. Dan maulid Nabi adalah bentuk tasyabbuh dengan Nasara dari sisi merayakan kelahiran Nabi Isa AS. Baik, kita lanjutkan dalil yang kedua. Inti dari dalil ini, kalau Nabi mengabarkan kita bakalan mengikuti orang-orang musyrikin, nah kalau mereka melakukan kesyirikan pasti ada yang ikut di antara kita. Pasti ikut di antara kita. Dalil kedua dalam surat An-Nisa ayat 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, maksudnya orang Yahudi? Tidakkah kalian lihat orang-orang Yahudi? Yu'minuna bil jibti wat tagut, orang Yahudi tersebut beriman kepada al-jibt dan tagut. Al-jibt itu maksudnya sihir, at-tagut maksudnya setan. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka orang Yahudi tersebut berkata kepada orang musyrikin Mekah, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Kalian orang musyrikin Arab, orang-orang musyrik Mekah lebih benar jalannya daripada orang-orang beriman, daripada pengikut Muhammad. Jadi ayat ini menjelaskan tentang sifat Yahudi yang mudahanah, yaitu berbahasa basi sampai mengatakan kebatilan demi menyenangkan orang lain, membenarkan yang batil. Ketika orang-orang Yahudi dipimpin oleh Huyay bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf, mereka datang dari Madinah pergi ke Mekah untuk memprovokasi orang-orang Mekah, Quraisy, untuk menyerang kota Madinah yang ketiga kali dalam perang Khandaq. Jadi mereka ini beberapa orang Yahudi provokasi kemana-mana, sampailah mereka mengajak orang-orang Quraisy untuk menyerang kembali kota Madinah dalam perang Khandaq. Maka orang-orang Quraisy ya ingin tas mereka. Orang kafir Quraisy berkata, mana yang lebih baik, kami ataukah Muhammad? Kami ataukah agama Muhammad? Maka mereka berkata, kalian lebih baik daripada Muhammad. Muhammad suka memutuskan silaturahmi, kalian tidak. Padahal orang Yahudi tahu Muhammad itu kebenaran. Tapi demi untuk melegalkan apa yang mereka hendak tujui, maka mereka menghalalkan, menyatakan kaum musyrikin lebih buruk, lebih baik daripada kaum muslimin. Padahal mereka tahu penyembahan berhala adalah buruk. Ini adalah kaidah orang Yahudi, al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Akhirnya Allah tegur, kata Allah, alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitabi. Tidakkah kalian lihat orang yang diberi bagian dari Alkitab, maksudnya orang Yahudi? Yu'minuna bil jibti wa tagut, di antara ciri-ciri mereka beriman kepada jibt, kepada sihir, wa tagut, beriman kepada setan atau kepada dukun. Wa yaquluna lil ladziina kafaru, dan mereka berkata kepada orang kafir Quraisy, haula'i ahda minal ladziina aamanu sabila. Kalian ini lebih baik daripada Muhammad. Muhammad memutuskan silaturahmi, kalian tidak. Padahal mereka tahu bahwasanya Muhammad lebih baik. Bahkan mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Nabi Muhammad SAW bukan dari ras mereka. Akhirnya mereka tidak beriman. Tapi apa sisi pendalilan ayat ini? Sisi pendalilannya mudah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat orang-orang Yahudi. Ya, yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka beriman kepada sihir dan syaitan. Tagut syaitan, tagut juga dukun. Nah, kalau Allah menyatakan bahwasanya ada ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, yang beriman kepada sihir, maka akan ada umat Islam yang mengikuti. Karena sudah kasih kita mukaddimah, Rasulullah mengabarkan, mereka akan mengikuti orang-orang musyrikin seperti, sama persis, seperti tangan kanan, tangan kiri, hasta kanan dengan hasta kiri, sampai kalau mereka masuk lubang tutup akan ada yang ikuti. Artinya, semangat untuk mengikuti orang terdahulu sangat besar pada kaum ini. Ya, pada kaum
tahun ini. Makanya ada sebagian saya baca makalah yang mengatakan seluruh penyimpangan kaum Nasrani dan Yahudi akan ada umat Islam yang mengikuti. Dan ada penyimpangan umat Islam yang tidak diikuti oleh Yahudi Nasara. Tapi asal muasal penyimpangan yang ada pada Yahudi Nasrani diikuti oleh orang-orang Islam. Banyak kalau kita mau sebutkan contoh-contoh. Ya. Agama Islam yang terkontaminasi dengan Nasara. Nah, ketika Allah menyebutkan bahwasanya yu'minuna bil jibti wa tagut, mereka beriman kepada sihir dan tagut. Tagut bisa artikan syaitan, tagut bisa artikan dukun. Maka akan ada orang Islam yang mengikutinya dan sudah mengikutinya. Ya. Siapa? Berapa banyak umat Islam percaya sama sihir? Betapa banyak umat Islam yang datang kepada dukun? Betapa banyak umat Islam mengikuti syaitan? Ini semuanya adalah tradisi Yahudi yang diikuti oleh kaum muslimin. Baik, dari yang ketiga. Qul hal unabbi'ukum bisyarri min dhalika mathubatan inda Allah. Ingat, pembahasan kita adalah membuktikan bahwasanya akan ada orang-orang melakukan kesyirikan. Sehingga kita dakwah tauhid harus gencar. Jangan kita termakan propaganda yang mata tidak lagi orang musyrik, enggak ada. Enggak ada, sudah. Enggak usah ngapain dakwah tauhid tentunya memecah belah umat, enggak perlu. Enggak ada lagi kesyirikan. Di antara dalil membantah akan hal ini, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbi'ukum bi syarri min dzalika mathubatan 'inda Allah. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di hadapan Allah. Man la'anahu Allah. Siapa orang yang paling buruk ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba alaihi, dan dimurkai oleh Allah. Wa ja'ala minhumul qiradatal khanazir, dan mereka dijadikan sebagian mereka oleh Allah jadi monyet-monyet dan babi-babi. Wa abada taghut, dan ciri-ciri mereka menyembah taghut. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'i sabil. Mereka adalah umat yang terburuk kedudukannya dan paling sesat dari jalan yang lurus. Ini adalah kembali lagi Allah menyebutkan tentang sifat-sifat Bani Israel, sifat Yahudi. Yahudi itu sifat-sifatnya adalah wa abada taghut, mereka beribadah kepada taghut. Nah, kalau Allah sudah sebutkan sifat Yahudi beribadah kepada taghut, akan ada dari umat Islam yang seperti itu, percaya kepada dukun, tukang sihir dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Para orang Yahudi, ya. Mereka sombong ketika ketemu Nabi SAW, kata mereka, kami adalah sya'bullahil mukhtar, kami adalah golongan yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka memuji-muji ras mereka, terutama dalam kitab Talmud. Mereka menganggap bahwasanya manusia yang diciptakan selain mereka kedudukannya seperti hewan. Cuma mereka diciptakan mirip manusia bentuknya agar bisa melayani orang-orang Yahudi. Mereka meyakini ya seperti itu. Jadi mereka menganggap mereka adalah yang terbaik. Maka Allah bantah, Allah suruh Nabi membantah. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika. Maka aku kabarkan lebih buruk daripada ini semua. Yaitu nenek moyang kalian, man la'anahullah, nenek moyang kalian dulu ada yang dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba 'alaihi, dimurkai oleh Allah. Wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir, di antara nenek moyang kalian ada yang dijadikan al-qiradah, yaitu monyet, wal khanazir, babi-babi. Di antara sifat mereka adalah wa abada taghut, mereka itu menyembah taghut. Jadi kita tahu kisah bagaimana kaum Yahudi berubah menjadi monyet, ya. Yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Baqarah, walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Sungguh kalian telah mengetahui kesalahan nenek moyang kalian yang dilakukan pada hari Sabtu, dan kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian kera-kera yang hina. Allah sebut dalam surat Al-A'raf 163, kata Allah, was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim haytanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Kata Allah, tanyakanlah kepada orang Yahudi yang membanggakan nenek moyang mereka tentang sebagian cerita nenek moyang mereka di sebuah negeri di pinggiran pantai. Ya. Tatkala mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Ya. Kenapa Allah melarang mereka untuk bekerja pada hari Sabtu? Sementara pada hari Sabtu ista'tihi tan yawma sabtin syurra'a. Ketika hari Sabtu ikan-ikan datang sangat banyak, bahkan terapung-apung di permukaan air. Ikannya seperti nantang, ingin ditangkap. Itu hari Sabtu. Tapi mereka dilarang untuk menangkap. Wa yauma la yasbituna la ta'tim, adapun selain hari Sabtu ikan-ikan enggak ada yang datang. Kadzalika nablu bima kanu yafsukun, kami uji mereka atas kefasikan mereka sebelumnya. Allah uji mereka, dilarang ngambil ikan hari Sabtu, tapi hari Sabtu ikan banyak. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ikan sedikit atau hampir tidak ada.
Nah, bagaimana cara mereka mendapat ikan? Akhirnya mereka melakukan hilah, tipuan, trik. Ikan muncul hari Sabtu. Hari Jumat, sebagian mereka ada yang menggali lubang di pinggiran pantai. Nah, dibikin apa? Dibikin lubang aja, dibikin lubang. Lama-lama hari Sabtu, kemudian air pasang, ikan-ikan sampai ombak sampai ke pinggir, sebagian ikan nyantol di lubang-lubang tersebut, tidak bisa keluar lagi. Nyantol di lubang-lubang, ada ombak datang, ikannya nyantol, kemudian tidak bisa. Kemudian satu orang mulai ambil makan. Dia ngambilnya hari Minggu, bukan hari Sabtu. Karena Sabtu dilarang bekerja, ngambilnya hari Minggu. Pasang perangkap hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Terus mulai satu, diikuti lagi dua orang, diikuti lagi tiga orang, semua diam semua, keempat. Akhirnya sampai banyak orang, maka ada sebagian dari Bani Israel yang salihin yang menegur mereka. Ya. Kenapa kalian melakukan demikian? Ya. Intinya mereka ngeyel, akhirnya mereka diubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Di babi-babi. Ini kata Allah. Man la'anahu Allah ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiratul khanazir wa abada taghut. Mereka kemudian diubah menjadi monyet. Tapi monyet-monyet babi tersebut tidak ada keturunannya. Tidak ada keturunannya. Bisa baca kisahnya dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, kisah yang panjang tentang hal ini. Intinya Allah rubah mereka jadi monyet karena mereka melakukan suatu keburukan yang sangat mirip dengan kebaikan. Mereka suka melakukan hilah, trik untuk penghalalan padahal hukumnya haram. Ya. Apa namanya? Padahal hukumnya haram. Contohnya seperti trik ini. Bagaimana mengambil ikan, pasang perangkap hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Hari Sabtu enggak kerja. Tapi lihat tujuannya ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena mereka menampilkan satu kebatilan yang sangat mirip dengan kebenaran, kebatilan tersebut hilah, trik yang sangat mirip dengan kebenaran padahal dia kebatilan, maka sebenarnya mengatakan Allah merubah mereka menjadi monyet karena monyet adalah makhluk yang sangat mirip dengan manusia tapi bukan manusia. Jazaan wifaqa, pembalasan yang setimpal. Mereka ingin menutupi menampilkan suatu kebatilan yang seperti kebenaran, maka Allah rubah mereka batil monyet seperti manusia. Dan di antara sifat-sifat mereka ini yang dirubah jadi monyet dan babi-babi, wa abada taghut, mereka beribadah kepada taghut, mereka beribadah kepada syaitan, mereka beribadah kepada jin, mereka beribadah kepada dukun atau percaya kepada dukun. Nah, kalau Allah kabarkan orang Yahudi akan ada yang sudah pernah ada yang beriman kepada taghut, maka orang Islam pun akan ada yang melakukan demikian. Dalil berikutnya, dalil yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa, qala alladziina ghalabu, orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, lanattakhidanna 'alaihim masjida, berkata kepada ashabul kahf yang meninggal atau hilang dalam gua tersebut, lanattakhidanna 'alaihim masjida, kami akan bikin masjid di atas gua tersebut. Kisah Ashabul Kahfi ma'ruf, Ashabul Kahfi yang mereka tidur selama 309 tahun. Kemudian ketika karena lari dari kejaran seorang raja. Mereka lari kemudian mereka tidur, sembunyi, tidur. Ternyata mereka tidurnya bukan 1 tahun, 100 tahun, bahkan mereka tidur 309 tahun. Walhasil akhirnya mereka ketahuan, akhirnya mereka pun kembali ke setelah 300 tahun mereka sadar, mereka sudah melihat kondisi semua sudah berubah. Rumah-rumah sudah berubah, pasar-pasar sudah berubah, pampon sudah berubah, orang-orang sudah berubah. Sampai akhirnya mereka pun ketahuan, bahwasanya mereka orang-orang soleh. Akhirnya datanglah penguasa, tatkala melihat gua mereka, penguasa berkata, lanattakhidanna 'alaihim masjida, kami akan jadikan kuburan di atas, jadikan masjid di atas kuburan mereka. Ya, jadikan masjid di atas mereka, lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kebiasaan orang-orang terdahulu. Ada yang mengatakan Ashabul Kahf ini dalam di zaman Nabi, murid-murid Nabi Isa, di zaman kaum Nasara. Ada yang mengatakan Ashabul Kahf ini adalah di zaman kaum orang-orang Yahudi. Intinya adalah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Dan di antara kebiasaan penguasa Ahlul Kitab zaman dahulu yaitu mereka membangun kuburan dari seorang saleh. Dan ini sebagaimana yang Allah sebutkan atau Nabi SAW sebutkan tentang pernyataan Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika dia berhijrah ke negeri Habasyah, dia bertanya kepada Nabi tentang gereja yang dia lihat dan situ ada gambar-gambar patung-patung. Maka Nabi jelaskan, "Inna ulaika idza kana fihim rajulun shalih famata bana ala qabri masjidan." Mereka itu kebiasaan orang Nasara, kalau ada orang saleh meninggal di antara mereka, dibangunlah kuil ibadah di atasnya, ya.
wasawwaru fi tilka suwar, dan mereka yang telah membuat patung-patung tersebut, faulaika syirrul khalqi indallah, mereka adalah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ini kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan buruk. Nah, kalau apa? Nah, Syekhullah ingin mengatakan, kalau ada orang-orang Nasara yang biasa membuat kuburan di atas orang soleh dan akhirnya mengantarkan pada peribadatan kepada orang soleh tersebut, maka akan ada umat Islam yang seperti ini. Sekarang terjadi umat Islam. Orang soleh kuburan di semen, kemudian di kapur, dikasih nama, dikasih lampu, dikasih kelambu, dikasih kubah, Masya Allah, kayak masjid persis. Kayak masjid kasih ada kubahnya. Ada kubahnya. Justru mereka berdalil dengan ayat ini, kata mereka, lihat Allah sebutkan bahwasanya para pembesar-pembesar tersebut yang bangun masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi. Kita bilang bantahan bahwasanya Allah hanya mencerita dan Allah tidak dalam rangka sedang mendukung pernyataan orang-orang pembesar tersebut. Justru isyarat dari Allah, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, berkatalah orang-orang penguasa, ya, dan namanya penguasa biasanya melakukan perbuatan yang tidak sesuai, semena-mena, ya. Tidak benar, ya. Ya, penguasa demikian, ya. Ya, dan dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan penguasa yang sombong-sombong, seperti Allah berfirman tentang kaum Nabi Nuh, kata Allah, qala al-mala'u min qaumihi, berkata penguasa-penguasa dari kaumnya, inna lanaraka fi dhalalin mubin, Nuh, kau dalam kesesatan yang nyata. Dia dalam kaum Hud, kata Allah, qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha, berkata orang-orang kafir, al-mala' yaitu penguasa-penguasa kafir dari kaum Nabi Hud yang berkata, inna lanaraka fi safaha, menurut kami engkau dalam kebodohan, wahai Hud. Demikian juga dalam dalam kisah Nabi Syuaib, ya. Nabi Saleh. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaum, berkata pembesar-besar yang sombong. Jadi namanya pembesar-besar itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an biasanya untuk menunjukkan celaan. Di sini Allah mengatakan qala alladhina ghalabu 'ala amrihim, berkata orang-orang yang berkuasa bangun masjid di atas kuburan mereka. Ini Allah sedang memperingatkan, ini kebiasaan mereka. Bukan untuk diikuti, diikuti. Namun ahlul bidah mereka justru berdalil dengan ayat, kata mereka, boleh tuh bangun masjid di kuburan. Allah berfirman demikian. Kita bilang, terlalu banyak hadis-hadis yang tegas menyatakan dilarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Banyak sekali. Ya. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi Nasara. Bahkan mengusap-ngusap kuburan yang tiang-tiang atau dinding-dinding ada di kuburan, mengusap dinding-dinding ada di kuburan cari keberkahan, adalah kebiasaan Yahudi Nasara. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia mengatakan bahwasanya tamassu bil jidran, mengusap-ngusap dinding kubur, min adatil Yahud wan Nasara, tradisi orang Yahudi Nasrani dan diikuti oleh kaum muslimin. Tapi kesini pada dalil yang kelima yang menunjukkan bahwasanya akan ada umat Islam yang menyembah berhala. Ya. Hadis yang panjang, hadis Thauban riwayat Imam Muslim. Hadis Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna Allah zawaliyal arda, Allah telah melipatkan bumi untukku. Jadi Allah hadirkan bumi di hadapan Nabi. Faraaitu masyariqah wa magharibah, aku pun melihat timur bumi dan juga barat timur, baratnya bumi. Wa inna ummati saya belugu mulkuha ma zuwiyali minha, dan kerajaan kekuasaan umatku akan diperluas oleh Allah sampai sesuai dengan yang apa yang aku lihat, diperlihatkan oleh Allah. Ya Allah perlihatkan kekuasaan engkau sampai sekian di kemudian hari. Wa u'titu kanzain, dan aku telah diberi dua simpanan yang berharga, al-ahmar wal abyad, merah dan putih, maksudnya adalah Imperium Persia dan Romawi. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ama, dan aku telah berdoa kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan gara-gara musim paceklik selama setahun kemudian binasa. Atau mendapatkan musibah. Paceklik yang berkepanjangan. Wa an la yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fatastabihu baydatahum. Dan aku berdoa kepada Allah agar tidak ada umat lain yang menguasai mereka sehingga kaum muslimin habis total. Ya, jangan sampai ada dari suku, dari agama lain yang menguasai kaum muslimin sehingga habis total. Karena kalau sampai, ya, jangan sampai ya,
Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Jangan sampai Allah membuat mereka dikuasai oleh musuh dari selain mereka sendiri. Fa istabihu baydatahum, akhirnya musuh tersebut menghancurkan mereka di seakar-akarnya. Wa inna rabbika, dan Rabbku Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, sungguhnya aku kalau sudah memutuskan suatu perkara tidak akan ditolak. Lam aqim li hukmi, tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah. Wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim wastabiha baydatahum, ya Allah kabulkan. Ini utika li ummatika an la ahlikahum bi sanatin bi'ama. Wahai Rasulullah SAW, aku akan kabulkan permohonanku yang pertama, yaitu aku tidak akan binasakan umatmu dengan musim paceklik yang berkepanjangan. Dan aku tidak akan membinasakan, menjadikan mereka dikuasai oleh musuh selain dikuasai oleh mereka sendiri, sehingga hancurlah mereka. Walau istimewa alaihi min man bi aqtarihi hatta yakuna ba'dhum yahliku ba'dhan wa yasbi ba'dhum ba'dhan. Seandainya seluruh manusia bersatu padu untuk menyerang kaum muslimin, mereka tidak akan mampu kecuali di antara kalian sendiri bertikai, kata Nabi SAW. Saling membunuh di antara kalian, ya. Saling menawan di antara kalian. Wa inni akhafu ala ummati alimatul mudhillin. Dalam riwayat Al-Barqani dalam sahihnya ada tambahan. Sungguhnya aku khawatirkan atas umatku ada imam-imam yang menyesatkan. Imam-imam misalnya bisa dua, ada imam duniawi menyesatkan umatnya, menyesatkan rakyatnya. Ada imam yang maksud imam agamis. Maksudnya seperti aliran-aliran yang menyimpang, ya. Menyesatkan umat, menyesatkan manusia. Lihat bagaimana ulama-ulama su', ya, yang merusak. Dan kerusakan yang diakibatkan berkaitan agama lebih buruk daripada kerusakan terkait dengan masalah dunia. Orang kena syubhat, pikiran macam-macam, ya. Dirusak oleh para tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh penyesat. Wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Kalau sudah jatuh pertumpahan darah, tidak akan diangkat selama-lamanya. Kata para ulama, sejak zaman Utsman, ketika Utsman dibunuh, fitnah terus berlanjut sampai sekarang, ada Syiah dan Sunnah. Wala taqumu sa'ah, perhatikan, tidak akan tegak hari kiamat hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sekelompok dari dari umatku yang mengikuti orang musyrikin. Mengikuti agama mereka atau ikut pindah rumah dengan mereka. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthan, sampai ada sekelompok jamaat yang menyembah berhala. Menyembah berhala atau menyembah sesembah selain Allah. Jadi Nabi mengabarkan akan ada orang musyrik. Kemudian Nabi mengatakan, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun, sungguhnya akan dari umatku ada 30 pendusta. Kulluhum yazumu annahu nabi, masing-masing mengaku mereka sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, aku penutup para nabi. La nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansura, senantiasa sekelompok dari umatku yang berpegang teguh di atas kebenaran pasti akan ditolong. Wa la yadhurru man khadalahum, dan mereka tidak akan tersiksa ketika ada orang meninggalkan mereka. Walaman khalafum, demikian juga mereka, ya, tidak akan dapat mudarat terhadap orang-orang menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nah, di sini jelas bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan akan ada umat dari Jazirah Arab ini akan menyembah berhala, akan ada, dan akan ada yang mengikuti orang musyrikin. Ini menunjukkan bahwasanya akan ada kesyirikan meskipun di Jazirah Arab. Dan Nabi kabarkan akan ada 30 orang mengaku sebagai Nabi. Nah, kalau setiap Nabi ini punya pengikutnya, berarti ada yang murtad. Tadi kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak tegak hari kiamat hingga ada di antara umatku yang mengikuti orang-orang musyrik. Mengerikan. Kemudian kata Nabi, wa hatta ta'budu fi awin ummatil awsan, dan sebagian orang lain kelompok besar akan menyembah berhala. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sederhana tentang bab ini. Intinya Syekhul Wahab ketika menulis bab ini, karena ada isu yang mengatakan bahwasanya tidak ada namanya kesyirikan, ngapain kalian dakwah ini, dakwah tauhid itu tidak ada kesyirikan, percuma. Semua orang, setan sudah putus asa, sehingga saya membuat bab ini untuk mengkantar itu semua. Bahwasanya kesyirikan terus akan ada. Selama setan belum mati, iblis belum mati, dia akan menyuruh kepada kesyirikan. Itu dosa yang paling besar, dosa yang paling dibenci oleh Allah. Dosa yang bisa mengekalkan seorang dalam neraka jahanam menemani iblis, ya. Jadi tetap saja kita berdakwah tauhid. Sebelum Nabi SAW menutup celah-celah tauhid, kita juga berdakwah tentang apa? Tauhid.
Baik, demikian saja kajian kita. Ikhwan ikhwan rekan-rekan di TV yang dirahmati Allah Subhanahu, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.